Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendapatkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang manajemen strategis dari Universitas Brawijaya Malang. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendapat gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang manajemen strategis dari Universitas Brawijaya Malang. Pengukuhan gelar ini dilaksanakan di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya Malang pada hari Jumat. Dalam orasi ilmiahnya, Erick menyampaikan pentingnya transformasi dan strategi dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Sekarang dengan situasi dunia sedang seperti ini, tentu kita penting sekali kita harus mempunyai strategi sebagai bangsa untuk menghadapi globalisasi dan perubahan yang terjadi saat ini. Eksekutif Chairman B-Universe Enggar Tias Tolukita yang juga hadir dalam acara pengukuhan ini menilai gelar Menteri BUMN Erick Thohir memiliki rekam jejak yang panjang. Penuh pengalaman sehingga layak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya. Strategic management itu, dan itu nyata sekali. Dan tidak hanya teoritis, tetapi sesuatu berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi hal-hal yang implementatif itu disampaikan ya. Dan dengan pengalaman yang ada, kemudian dia paparkan dan sudah dilakukan. Kepiawaian Erick Thohir juga dibuktikan dengan melakukan transformasi di BUMN sehingga memberikan dampak yang positif dan juga menggembirakan. Didik Fibrianto, Malang, Jawa Timur.